Kulo sing mboten kuat. Oh, depan ta? Bekae mau. Oh, kaya mau. Kita langsung aja berapa kilo kira-kira? 1 kiloan insyaallah. Kira-kira ini langsung atur sama Amsek. Apa itu? Loh. Halo. Ini rencananya ini Mam dulu atau mandi dulu? Karena mandi sih. Mandi. Siap. Ayo, tancap gas. Cukup berat guys. Cukup berat hari ini guys, hari ini. Cukup berat hari ini. Oke. Iya. Kemenangan hari ini cukup melelahkan. Hampir saja menyerah. Tapi tidak boleh menyerah. Karena konten sudah menunggu. Bisa atur ya. Gak sampai 500 meter. Laran sih, laran sih. Oke. Ditonton terus lah, ditonton gimana? Ngecak gue ya nih. Hamdan turun ketok. Hamdan. Alhamdulillah. Ternyata saya tidak cukup mengecewakan. Karena di belakang saya ada Mas Hamdan. Ini perlu di-training Mas Hamdan ya. Saya tidak nyampe PPLH. Kita sambil nunggu teman ada satu yang ketinggalan berjuang ya. Berjuang naik ke puncak. Ini ngomong Pak Abasur kemana nih ya? Masih dari Kalimaron paling enggak. Kemungkinan langsung turun nang Kalimaron. Langsung turun ya. Berapa kilo kira-kira? Kali 500. Kak ini 30-an ya. 30 kilo. 30. Luar biasa teman-teman. Hari ini kita gowes ke PPLH, setelah itu kita lanjut ke Kalimaron kurang lebih 30 km. Satu kali jalan. Satu kali nanti jalan. Pulangnya 60-an ya. 60 kilo. Oke. Cukup banyak. Monggo, Pak. Yuk baru kelihatan itu. Nah, itu. Om Hamdan. Ya. Alhamdulillah saya tidak ya. Hebat. Ya, ada masih, peningkatan. Masih di atas Mas Hamdan dikit lah. Iya. Okay. Masih kuatan Mas Paman. Mantap.
Ya harusnya Mas Hamdan ya, mengakui lah gitu. Oke. Okay. Nah, kita lanjut. Tapi di sini anu sih jernih kok, Mas. Iya, lumayan. Aduh Mas, kita ngomongin kan pakai suara. Oh, depan lah. Belai mau. Oh, kayak mau. Wes. Wes, rekam ya. Oke. Kita sekarang bersama dengan Istimror Story. Kita ketinggalan di depan, masih belum kelihatan di kamera, itu adalah Venda Collection. Teman-teman barangkali yang suka mampir di YouTube ya, jangan lupa mampir ke sini. Teman saya Istimror Story. Ini lebih kontennya lebih ke pariwisata. Kalau yang belakang ini kontennya campur-campur. Kalau yang depan, itu lebih ke goes. Jadi kita mengenang masa kecil ya. Dulu kan juga main-main di kali. Ini bisa menjadi rekomendasi ya, rekreasi bersama keluarga. Murah meriah, hanya cuma 5.000. Ini gratis, minum juga boleh. Yes. Oke. Nah ini nampak ada Istimewa Story dengan Venda Collection sedang balapan. Wih, mantap, mantap ini. Oke teman-teman, kita sudah ada di Kalimaro. Ini sangat mantap sekali. Ini kalau ngajak anak-anak mantap ini. Ini kebetulan kita nanti berempat sepedahan, ditambah satu lagi Pak Suryono mungkin ya ada keperluan sehingga izin untuk pulang duluan. Yang jelas ini gratis mandinya, hanya tinggal nyewa bannya ibu-ibu tadi, harganya Rp5.000 seperti itu. Ini barangkali yang punya anak-anak kecil, wah sangat cocok sekali untuk rekreasi di sini. Oke. Jangan lupa ya untuk kunjungi 3 channel kami, yaitu Vlog Waone, kemudian Istimewa Story dan Venda Collection. Seperti itu. Mantap, oke. Lali.
Oke. Tapi bener ya. Aku gak sama. Oh iya. Kayak cuma mandek aku. Ah, ini nabi. Putra, Mas. Nek. Pasir. Hai, ini teman-teman, nampak itu Istimewa Story menikmati mandi di Kalimaron. Ini kenapa ini baca ditutup ini? Nah, ini nampak Venda Collection juga tak ketinggalan merendam. Loh, kok berhenti? Loh. Enggak bisa. Ini banyak beberapa atau mungkin keberatan badan langsung gimana? Kau usah disebut. Oke, alhamdulillah. Pagi hari ini cukup lah, cukup menggembirakan. Santai sekali teman. Putuun ngeri untuk share nua. Iya. Kita ambil, kita mau ambil ya. Biasa ini buat rekreasi. Barangkali mau ngajak keluarga anak, mantap. Gratis, Tis.
cuman sewa bannya saja. Adik namanya siapa, Dik? Saina. Saina. Kelas 1. Senang main di sini. Sama keluarga, Pak? Sama ayah? Naik mobil. Oh, sepeda. Apa?